pertama kepada para petugas yang mendampingi jamaah ini untuk melakukan proteksi secara baik, dan tugas kita adalah memastikan bahwa yang pertama jamaah calon haji ini sampai ke Arab Saudi. Yang kedua, memastikan jamaah ini melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah-sunnah haji. Sehingga mereka nanti pulang, kami bersiap-siap menerima di sini bahwa mereka sudah berpredikat haji. Kami berharap Bapak sehat selalu di tanah suci, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, jaga kesehatan, perhatikan saran-saran dari dokter dan para medis. Kemudian jaga kekompakan dan kehusukan. Banyak istirahat, jangan memaksakan diri. Insya Allah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami berdoa kiranya mendapat haji yang mabrur. Kalian bisa melaksanakan apa yang menjadi rukunnya, apa yang menjadi wajibnya, apa yang sunnah-sunnahnya. Ada yang dilarang, larang pantangannya harus ditinggalkan. Maka yang bisa katakan adalah bahwa seluruh ilmu-ilmu kaifiyah bagaimana orang haji, sebagaimana yang sudah diajarkan, disampaikan, tolong pegang erat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lepas dan kita resmi berangkat untuk melaksanakan ibadah. Dari Jemaah Haji Rimbu Bujang dapat pelimpahan haji dari ibu saya, karena ibu saya harusnya berangkat 2020 ada COVID terus nggak jadi, kemudian di tahun 2022 harusnya berangkat, ibu sakit akhirnya meninggal, jadi dilimpahkan ke saya. Harusnya berangkatnya 2023 kemarin, karena saya menikah terus hamil jadi nggak bisa berangkat, akhirnya diundur lagi. Sekarang saya berangkat sama bapak saya, alhamdulillah. Kalau rasanya pasti seneng banget, haru, sedih, tapi ya bismillah, karena buat ibadah. Ini kan harapan ibu, ngejalanin amanah ibu kan. Yang penting sehat, kemudian dimudahkan segalanya ke depannya, kemudian menjadi haji yang mabrur. Saya menggantikan porsi orang tua saya karena orang tua saya meninggal, itu ayah saya. Ayah meninggal di tahun 2023, porsi keberkatannya 2024. Doanya biar supaya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Selamat pergi, selamat pulang. Tidak ada kendala satupun. Apa yang diinginkan, semoga dikabulkan segera.